Setelah berprestasi sebagai juru pungut PBB di desanya, Isnaidi berhasil mendapatkan hadiah berupa satu unit sepeda motor baru dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh mengapresiasi kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan seluruh juru pungut di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Desa Pemang. Kegembiraan dirasakan Isnaidi saat namanya disebut dan dipanggil oleh orang nomor satu di Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh untuk maju ke depan dan berhak membawa pulang satu unit sepeda motor metik baru. Bupati Kabupaten Bangka Tengah pun langsung menyerahkan secara langsung sepeda motor dan replika kunci motor secara simbolis kepada Isnaidi. Isnaidi pun mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, khususnya Bupati Kabupaten Bangka Tengah yang telah mengapresiasi kinerja para juru pungut pajak. Mengingat selama menjalankan tugas, dirinya hanya menggunakan kendaraan sederhana. Terima kasih kepada Bapak Bupati Bangka Tengah, Bapak Ibnu Saleh ya. Ibnu Saleh. Fasilitasnya hanya kendaraan yang kosong kap. Jadi saat ini saya sangat bahagia karena mendapatkan sepeda motor dari pemot yang telah diberikan oleh BKAD. Kedepan dirinya berharap dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan tugas sebagai juru pungut di desanya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.